Bismania. Sekarang saya lagi ada di Bandung dan berada di Terminal Lui Panjang. Ada beberapa bis tujuan Jakarta, Sukabumi, Merak, Tanjung Priok. Dan kali ini saya pengen mencoba untuk balik ke Jakarta bis yang warna kuning orange ini. Dengan nomor lambung 1605 Arimbi dengan mesin Hino. Ini masih ada yang tidur. Produksi Rahayu Sentosa Jetliner Hino RK. Kalideres Bandung Tangerang via Tol Cipularang. Jetliner Hino. Mari kita masuk ke dalam bis. Dan ini untuk area smokingnya. Ada 3 kursi tambahan di belakang. Dan ada toilet. Maaf pemirsa agak gelap. Ada toilet. Tapi di sini ada bacaan toilet tidak dapat digunakan. Oh, pada saat berhenti. Mengisi BBM, jadi pada saat jalan saja toilet bisa digunakan. Jumlah seatnya ada 38 seat. Seperti inilah penampakan seatnya. Ada TV video. Ya, nanti dilanjutkan lagi ya. Terima kasih. Prima Jasa segera diberangkatkan. Bis-bis yang ada di Terminal Lui Panjang siang hari ini ada Bandung Bogor, Sukabumi Bandung, Bandung Cibinong, Bekasi, Cikarang,
Jalur 10 Bandung Merak ekonomi, tapi diisi Bandung Tanjung Priuk, Merak Bandung, Kalideres Bandung, Prima Jasa diberangkatkan. Nah, bis saya di belakangnya. Ini dia bisnya. Sudah siap, standby. Oke, dilanjutkan lagi nanti ya. Sekarang mau naik ke atas dulu. Nah, ketika teknologi berubah, zaman dulu apa yang namanya? Ah, benar ya, Pak. Jam 2 lewat 5. Bisa siap diberangkatkan. Selamat siang, Pak. Sambil berangkat ada dua Bu, saya jual lebih hemat tapi murah, barangkali Bapak belum, Pak. Satu paket, Pak, saya jual satu ribuan ya, Pak. Tapi jelasnya saya bagi-bagi dulu, bukan masa nawain aja, barangkali mau lihat ke barangnya. Satu ribuan saya paket, Pak, ya. Sebentar. Om ya, sudah, Pak. Nawain. Bapak betul, Pak, tapi saya satu ribuan saya paket, Pak, mau atau nggak jauh pada sebulan yang satu drivernya yang saya ingin membawa kita ke Jakarta. Tapi dengan sebuah sistem otomatis ini, driver cadangan ini dia bapak secara otomatis. Memang terkait penasaran nih, seperti apa sih cara kerjanya? Lebih menarik dari otomatis. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Kebetulan jam 2 lewat 10 diberangkatkan dari Terminal Lewi Panjang menuju Kalideres Jakarta lewat Kebon Nanas Tangerang. Oke, nanti dilanjutkan lagi sama di tol selama di perjalanan. Mudah-mudahan tidak ada kemacetan. Terima kasih.
jaga barang Anda, perhatikan barang Anda, jangan sampai hilang, tertinggal, apalagi berpindah tangan. Tapi bagaimana emang, kemudian masuk ayah laporan, karena sangat sama tidak mau uang kas. Jalan. Orang yang bawa. Gue melihat mau murah atau stok yang lima gitu. Mohon Pak. Alhamdulillah sampai terminal Kalideres juga. Nggak ada habisnya. Oke, bertemu lagi nanti di video saya berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Ditunggu video saya berikutnya. Terminal Kalideres, Jakarta.